marilah kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat iman dan Islam, dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita dalam kita menjalani kehidupan ini, dan dalam kita berusaha memahami setiap kalimah, setiap ayat daripada Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-178 daripada surah Al-Baqarah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukum qisas dalam perkara-perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa, yakni pembunuh, yang dapat sebahagian keampunan daripada saudaranya, daripada saudara pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti rugi ataupun ganti nyawa. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas, yakni untuk membalas dendam pula, maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah saya jelaskan pada pertemuan lepas tentang bagaimana ataupun apakah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menyebut atau memulakan ayat ini dengan menyeru kepada orang-orang yang beriman, disusuli dengan perintah supaya melaksanakan hukum qisas pada kes-kes yang melibatkan pembunuhan. Maka Allah menyambung lagi dalam ayat ini, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Ini terjemahkan iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Frasa ini memberi maksud al-musawah, maknanya kesamaan, keseimbangan dalam pembunuhan, iaitu hendaklah tidak dibunuh sebagai pembalasan terhadap atau kes pembunuhan itu, melainkan yang membunuh, kerana membunuh selain daripada penjenayah yang sebenar atau pembunuh yang sebenar bukanlah qisas namanya, tetapi dinamakan sebagai i'tida', sebagai suatu pencerobohan hak yang boleh membawa kepada fitnah di dunia ini dan keburukan yang besar. Cumanya frasa al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa ini berkemungkinan difahami secara tidak benar. Berkemungkinan difahami bahawa tidak boleh ataupun tidak boleh dibalas bunuh sesuatu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Bermaksud, ya, jika wanita itu yang dibunuh, maka hendaklah dibalas bunuh juga kepada wanita, walaupun yang membunuh itu bukan wanita. Maka ini tidak boleh difahami secara begitu sahaja, kerana sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku qisas ini, yang mana ia berlaku dalam berlainan jantina. Bermaksud seorang lelaki sebagai contoh membunuh seorang wanita, dia telah dibalas bunuh. Lelaki yang sama, lelaki yang membunuh itulah yang telah dibalas bunuh atau dilakukan qisas kepadanya. Disebut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahawa ijma' para ulama bahawa lelaki itu dibunuh disebabkan perbuatannya membunuh wanita, sebagaimana wanita juga dibalas bunuh apabila dia membunuh seorang lelaki. Walau bagaimanapun, terdapat khilaf dalam kalangan ulama berkenaan dengan membunuh atau membalas bunuh terhadap seorang yang merdeka kerana perbuatannya membunuh seorang hamba.
Maka sebahagian ulama berpandangan bahawa orang yang merdeka juga patut dibalas bunuh walaupun dia membunuh seorang hamba. Sedangkan ada yang berpandangan tidak sedemikian. Maka setiap kumpulan atau setiap mazhab itu ada dalilnya masing-masing, dan kita tidak bermaksud untuk melebarkan atau menjelaskan secara panjang lebar perbincangan mengenainya. Dan bolehlah muslim-muslimat sekalian merujuk kepada kitab-kitab fiqh dalam bab berkenaan. Cumanya perlu kita faham untuk memahami ayat ini bagaimana. Matlamat ataupun objektif ayat ini ialah kewajipan melaksanakan qisas itu dengan keadilan, dengan kesamaan, dengan kesamarataan, iaitu untuk membatalkan atau menyanggah perbuatan apa yang berlaku pada zaman jahiliyah. Iaitu pada zaman jahiliyah, kabilah-kabilah yang kuat apabila dibunuh dalam kalangan kabilah yang kuat ini oleh seseorang dari orang dalam kabilah yang kuat, maka kabilah yang kuat ini tidak akan puas hati, tidak akan berpuas hati sehinggalah dibalas bunuh dalam kalangan kabilah yang lemah ini beberapa orang. Bermaksud seorang yang dibunuh dalam kabilah, dalam kalangan kabilah yang kuat, akan dibalas bunuh dengan beberapa orang kerana dia daripada kabilah yang lemah. Begitu juga apabila dibunuh ataupun terbunuhnya seseorang dalam kalangan kabilah yang kuat ini, ia seorang hamba, maka dibalas bunuh dengan seorang merdeka atau beberapa orang yang merdeka dalam kabilah, dalam kalangan kabilah yang lemah. Begitu juga apabila dalam kalangan kabilah yang kuat ini dibunuh, yang terbunuh itu adalah seorang perempuan atau seorang wanita, maka sebagai balasan kepada kabilah yang lemah ini, hendaklah dibalas bunuh seorang lelaki atau beberapa orang lelaki. Maka akhirnya ia akan menyebabkan pembunuhan itu semakin berleluasa dan tidak menyelesaikan masalah. Dan dalam sejarah banyak menceritakan tentang hal ini, tentang apa yang telah dilakukan dalam kehidupan jahiliyah orang-orang Arab zaman dahulu. Sedikit perkongsian daripada saya ketika saya berada di Mesir. Diceritakan juga satu adat yang saya percaya ia adalah suatu adat jahiliyah yang dipanggil sebagai As-Sa'r. As-Sa'r maknanya perbuatan dendam, yang mana berlaku di sebelah Sa'id, sebelah selatan Mesir. Iaitu apabila seseorang, samalah keadaannya dalam cerita yang sebut tadi, keadaan zaman jahiliyah, iaitu bila berlaku pembunuhan antara kabilah, maka sebagai bunuhan, sebagai balasan atau balas bunuh itu, pertama dilakukan secara sendiri-sendiri. Bermaksud apabila diketahui kabilah atau kumpulan yang membunuh, maka akan dihantar seseorang untuk membunuh siapa sahaja sebagai membalas dendam daripada kabilah atau kumpulan yang membunuh itu. Maka sesudah itu dibalas semula kepada kabilah yang mula-mula. Maka balas bunuh ini, dendam ini berterusan bergenerasi daripada keturunan hingga keturunan, daripada datuk kepada kepada pakcik, kepada ayah, kepada anak, kepada cucu, sehingga berketurunan tidak selesai-selesai. Dan ini adalah dipanggil sebagai As-Sa'r. Dan ini pernah didokumentarikan dalam TV di Mesir, dan saya pernah menyaksikannya. Dan antara ulama yang pernah terlibat dalam mendamaikan, dalam menghapuskan adat jahiliyah ini, antaranya ialah almarhum Syekh Muhammad Mutawalli Asy'rawi rahimahullahu taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah menyatakan dalam tafsirnya berkenaan dengan ayat ini juga perkara yang sama, iaitu ketika zaman jahiliyah terdapat dua golongan daripada kalangan orang Arab hutang darah sesama mereka. Lalu salah satu daripada dua kabilah atau dua golongan ini telah melampau terhadap golongannya lagi satu. Lalu mereka bersumpah untuk membunuh orang yang merdeka dalam kalangan kabilah yang membunuh itu, ditukarkan orang yang merdeka dengan hamba, orang lelaki dengan orang perempuan dan sebagainya. Maka bila Islam datang, mereka bertemu dan inginkan penghakiman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini bagi menjelaskan dan menyelesaikan kemelut antara mereka. Maka
Frasa al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha itu perlu difahami secara betul, iaitu ia tidak menunjukkan bahawa orang yang merdeka tidak dibalas bunuh kerana dia membunuh hamba, orang lelaki tidak dibalas bunuh kerana dia membunuh wanita. Begitu juga sebaliknya. Maka yang benar untuk difahami daripada ayat ini atau frasa ini ialah tidak boleh dibunuh melainkan orang yang membunuh. Tidak kiralah sama ada dia hamba ataupun orang merdeka, lelaki maupun perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menerangkan lagi setelah Allah mewajibkan hukum qisas ini bagi memastikan keadilan antara manusia. Hukum berkenaan atau berkaitan dengan qisas juga, tetapi yang membuka pintu keridaan, membuka pintu keampunan, kemaafan antara dua pihak, iaitu pihak yang membunuh dengan waris atau keluarga mangsa pembunuhan itu, yang mana mangsa pembunuhan itu atau keluarganya berikan atau diharuskan kepada mereka untuk menggugurkan qisas ataupun bunuh balas terhadap pembunuh itu sekiranya mereka mahu, dan sekiranya mereka mahu untuk mengambil atau menebus, ya, dengan atau ditebus dengan ganti nyawa, maaf saya, ganti rugi, yang dipanggil sebagai addiyah. Bermaksud jenayah itu diberi peluang untuk ditebus dengan sesuatu bayaran yang dipanggil sebagai addiyah, dan keluarga atau waris mangsa bunuh itu memaafkan si pembunuh itu. Maka Allah berfirman, faman ufiya lahu min akhihi syai'un tiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka sesiapa, maknanya pembunuh, yang dapat sebahagian keampunan daripada saudaranya atau pihak yang dibunuh atau pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik, iaitu cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa dengan bayaran tertentu, dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Bermaksud apabila seseorang yang membunuh secara sengaja, apabila waris, ya, apabila keluarga mangsa bunuh itu menggugurkan tuntutan qisas dalam keadaan mereka redha dan dalam keadaan mereka mahu mengambil ganti rugi, iaitu addiyah atau ganti nyawa sebagai tukaran kepada qisas atau hukum bunuh balas tadi, maka menjadi kewajipan kepada kepada keluarga mangsa bunuh tadi untuk tetap mengikut lunas-lunas atau jalan-jalan keadilan dalam mengambil addiyah itu, yang mana mereka tidak boleh atau tidak wajar meminta sesuatu yang berlebih-lebihan daripada hak yang sepatutnya. Begitu juga menjadi kewajipan kepada si pembunuh itu untuk membayar ganti rugi atau ganti nyawa, yakni addiyah itu, dengan cara yang sebaiknya, dengan tidak menafikan, ya, tidak menafikan hak yang sewajarnya dia tunaikan setelah dia melakukan jenayah itu. InsyaAllah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.